Oke, kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Bulupitu Purwokerto menuju ke Wonosobo dengan bis medium dengan nickname Hijrah. Saat ini jam 5:30, kondisi di Terminal Bulupitu Purwokerto lumayan sudah mulai banyak calon penumpang untuk melakukan perjalanan ke arah Jabodetabek nih teman-teman. Ini dia interior dari bus Hijrah.
perbatasan Selamat Datang Kabupaten Purbalingga. Di terminal Purbalingga ini, dan kita berpapasan dengan bis Murni Jaya serta Jiek Indah di depan terminal Purbalingga. Sinar Jaya dari arah Wonosobo itu. Sampai di kawasan Bukateja ini teman-teman. Ada bis Trans Jateng.
kita baru saja melewati terminal Bukateja. Sebentar lagi akan sampai di Klampok. Kabupaten Purbalingga dan memasuki wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wih, mantap, yang indah. Lampu merah pertigaan Klampok, kita ke kiri menuju ke arah Wonosobo. Barusan kalau ke kanan itu menuju ke Banyumas. Bensin Klampok. Sampai pertigaan Purwasaba atau Gandulekor. Sampai di kawasan Pasar Mandiraja ini. Sos. Thank you.
lampu merah Pasar Purwanegara. Ini masih tetap dengan Mas Sisur Fatoya. Tetap. Swos. Ternyata lari malam bareng bis medium Swos. Mantap, mantap. Melewati pondok pesantren Tambiulugo Philip, Kecamatan Bawang, Polsek Bawang. Keberangkatan depannya itu mau disalib. Terus. Sampai di jalan raya Semampir nih.
Jalan Raya Kalibenda ini. Kita lagi itu kita sampai di depan Depo Pelita. Masih tetap suos. Mantap. Bojonegara. Kabupaten Wonosobo di Tunggoro ini. Nah, selamat datang Kabupaten Wonosobo, memasuki Sawangan. Yo, sudah sampai di Selomerto, tepatnya di Banaran pas jembatan rel kereta api. Jadi penutupan penyekatan di dalam kota, tepatnya ini di perempatan Taman Plaza ini. Oke, ini teman-teman, kita sebentar lagi sampai di Terminal Mendolo dan sekarang sudah jam
8 kurang 10 menit. Jadi tepat 2 jam perjalanan dari Purwokerto sampai di Wonosobo dengan bis Hijrah yang dikemudikan oleh Mas Sisur Fatoya dan kondektur Mas Supri. Sudah masuk terminal Mendolo ini. Ini suasana malam di terminal Mendolo. Banyak bis yang perpal ini, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di terminal Mendolo. Oh ya. Matur nuwun Mbak ya, Mas Sur. Oke, monggo. Selamat melanjutkan aktivitas buat Mas Sur dan Berita juga. Matur nuwun Mas Supri. Oke. Matur nuwun, matur nuwun. Oke, ini dia bis yang baru saja saya naiki dari Purwokerto. Oke, demikian video trip saya dari Purwokerto sampai di Terminal Mendolo dan perjalanan tepat 2 jam. Yo, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.